kita 2016 itu pertama kali nemuin habitat bekantan di Curiak itu 2015. Kemudian kita lakukan penelitian 2016. Upaya bersama Sahabat Bekantan Indonesia dan juga pihak lain seperti halnya BKSDA yang peduli akan kelestarian bekantan terasa sangat penting bagi generasi sekarang karena mereka akhirnya tak menganggap bekantan hanyalah sebuah maskot dan cerita masa lalu.